Halo Bola Supporter, jumpa kembali dengan Ian dan Mamet. Halo Mamet. Wah, kayaknya lama sekali sebagai pendukung Argentina. Bola Supporter, kali ini Mamet dan gue bakal ngobrolin prediksi pertandingan perempat final Copa America 2019 antara Venezuela dan Argentina yang akan berlangsung di Stadion Jornalista Mario Filho pada Sabtu 29 Juni pukul 2 WIB. Nah, sekarang kita tanya dulu ya, kayak yang dijagoin Argentina juara. Mamet, gimana nih Argentina, Mamet? Tolong mas buat kayaknya lo kagetnya sakit kayaknya ya. Masa cuma menang sekali kalah sekali lagi di laga perdana mana apa tuh cuma nyetak 3 gol gak lewat open play, satu penalti, satu lewat blunder pemain lawan, satu lagi lewat asis individu ya, meskipun itu terhitung asisnya dibalas sih, tapi apa aja itu kan dari tengah lapangan di bumi nya Sergio Aguero itu pas lawan Qatar. Jadi ya mau gimana ya, biasa juga tapi ya pasti bisa lagi. Menurut kalian gimana nih peluang Argentina? Iya, gue sebagai pendukung Brazil tetap berharap Argentina yang melaju ya, supaya semifinal klimaks ya antara Brazil dan Argentina. Tapi kans Venezuela juga bisa dibilang cukup oke, karena sepanjang fase grup Venezuela ini tak terkalahkan di bola supporter, bahkan lawan Brazil ditahan imbang 0-0. Cuma yang gue ragu dari Venezuela adalah mereka nggak mempunyai lini serang yang garang. Dua pencetak gol mereka, yakni Darwin Machis dan Jose Martinez, itu cuma main di klub Semenjana. Machis hanya membela Cadiz, klub divisi 2 Liga Spanyol, sedangkan Martinez hanya bermain di Major League Soccer, Atlanta United. Nah, inilah perbedaan lini depan yang timpang nih dibandingkan Argentina yang punya serasa ketop Eropa seperti Lionel Messi, Lautaro Martinez, dan Sergio Aguero. Itu yang membuat gue jadi agak pesimistis sih Venezuela bisa ngebuat Argentina angkat koper. Bentar, angkat kopernya bisa aja ya. Apa tuh, kalau lolos kan ganti kota, pindah hotel. Iya, koper ya tetap aja kan. Nah, kalau gitu, Mat, lo kayak yakin banget ya Argentina bakal melaju. Siapa nih bintangnya yang lo yakin untuk lolos ya? Kan siapa? Kalau bintang, pasti Messi kan. Wih, karena apa nih? Messi sejauh ini apa tuh punya dribble completenya 12 dan itu terbanyak di Copa America saat ini. Sementara ini. Tapi kalau misalnya pemain lain, ya sebagai pendukung Juventus, Dybala masukin lah. Kan kemarin satu asis tuh, siapa tuh bertua. Starter dong ya, sekali. Iya, menurut mungkin gimana? Di Argentina ada bintang nggak ya nih? Atau Venezuela jalan-jalan dukung Venezuela biar lolos? Enggak, gue tetap sih unggulin Argentina ya. Dan gue berharap Lionel Scaloni tetap memakai formasi cerdas ketika menghadapi Qatar. Karena Scaloni ini menurut gue termasuk pelatih yang memiliki pengalaman dan disiplin taktik. Di dua pertandingan pertama aja, dia menduetkan Lionel Messi dengan Lautaro Martinez dan Lionel Messi dengan Sergio Aguero. Padahal kita tahu Argentina itu yang paling kaya adalah di lini serang. Kenapa nggak mau diturunin 3 penyerang? Dan itu yang Scaloni lakuin di pertandingan menghadapi Qatar. Aguero, Martinez, Messi turun bersamaan. Terbukti ketika menghadapi Qatar, Bola Supporter, mereka bertiga ini sukses melepaskan 13 tembakan. Aguero 6 tembakan, Martinez 5 tembakan, dan Messi 2 tembakan. Artinya lini serang semakin menggila ketika mereka tak bertiga. Nah itu yang gue harapin sih. Kok saya jadi takut ya? Nah itu yang gue harapin Bola Supporter, supaya lini belakang Venezuela bisa porak-poranda. Langsung Matt, kita ke segmen penutup nih. Prediksi skor lo berapa Matt? Waduh, masalahnya begini nih. Tiga pertandingan terakhir melawan Venezuela, Argentina belum pernah menang. Dua kali imbang, satu kali kalah. Terakhir tahun ini mereka kalah 1-3. Wah, itu berat banget kan? Berat. Tapi meskipun itu ya pasti ada energinya lah untuk di Copa America ini kan kemarin yang pas kalah friendly match dan ini Copa America ini ya pertandingan kompetitif kan. Paling ada semangatnya. Setidaknya ya menang. Menang tipis, 2-1 ya? 2-1, kemudian gimana? Kalau gue justru lebih yakin dengan sama Argentina di perempat final. Kayaknya Argentina menang 2-0. Nah, Bola Supporter, itu tadi prediksi dari Mamet dan gue. Bola Supporter bisa sampaikan pendapatnya di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk like, sama subscribe atau di Bola Supporter. Ada yang pertama, Mamet?
Oh iya, tekan lonceng tuh. Oh iya. Bagian situ kayaknya tuh. Di sini gitu. Iya. Buat tahu video-video terbaru dari Bola Sport.com. Sekian dulu Bola Sport.com. Mamat Danian pamit. Sampai jumpa lagi. Buah noteng.